जुल्म कार को मिटा दो, जुल्म को मिटा दो, जुल्म कार को मिटा दो। हम लोगों को जो टाइम मिली है उस टाइम में कुछ बोलना था लेकिन बात वही बोल Jumat depan, FPI, PA212, GNPF, ulama akan geruduk Kedutaan Besar India di Jakarta. Glora.com. Pengesahan amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India pada Desember 2019 menjadi polemik dan memicu kerusuhan antara pemeluk agama di New Delhi. India, Parlemen India, menerbitkan undang-undang yang akan memberikan kewarganegaraan India kepada para imigran dari tiga negara tetangga, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, kecuali jika mereka adalah Muslim. Kerusuhan pun mencuat pada minggu lalu, 23 Februari, dengan aksi-aksi protes terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan yang dijuluki Undang-Undang Anti-Muslim, yang telah memicu protes nasional, khususnya kalangan Muslim. Namun, aksi protes itu kemudian berubah menjadi kerusuhan antara warga Islam dan Hindu pada Senin 24 Februari dan Selasa 25 Februari. Kerusuhan diperparah dengan adanya para perusuh yang bersenjatakan pedang, batu, dan bahkan senjata api. Akibatnya puluhan korban berjatuhan dan tidak sedikit yang mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut mendapatkan kecaman dari banyak warga dunia, tidak terkecuali dari Indonesia, yang datang dari Front Pembela Islam FPI, Persaudaraan Alumni PA212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama. Melalui pernyataan sikap, mereka menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk melawan kezaliman yang terjadi di India, mengutuk keras dan mengecam berbagai tindakan kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikalis, ekstremis, dan penguasa India terhadap umat Islam India. Isi pernyataan sikap tersebut, Sabtu 29 Februari. Selain itu, mereka pun mendesak pemerintah India untuk mencabut undang-undang kewarganegaraan yang telah digunakan oleh kelompok Hindu radikalis, ekstremis, India sebagai instrumen untuk melakukan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India. Selanjutnya, mendesak pemerintahan India untuk segera menghentikan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam India serta untuk segera menangkap para pelaku persekusi termasuk di dalamnya pemimpin kelompok radikalis ekstremis dan mensponsori berbagai tindak kekerasan. Tak hanya itu, mereka pun mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah polemik atau politik terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok Hindu radikalis ekstremis dan intoleran di India. Terakhir, menyuruhkan umat Islam Indonesia untuk melakukan aksi protes Kedutaan Besar India di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020, masih isi pernyataan sikap FPI, PA212, dan GNPF ulama. Ada tanggapan dari warganet, hashtag repostfrom at Indonesia Bertauhid. Konten sensitif. Selain simata sipit, India juga punya agenda memerangi Muslim. Ayo belajar sirah Nabawiyah. Hampir 200 juta Muslim secara efektif telah dicabut kewarganegaraannya dipandang sebagai musuh publik nomor satu. Menurut Partai Nasionalis Hindu BJP, selama beberapa pekan terakhir Muslim di India telah dipukuli, disiksa, dipaksa minum urin sapi, dipaksa untuk memuliakan dewa Hindu, dirajam, dipukuli, dan dibunuh. Dan apa tanggapan anggota parlemen atau pemerintah Muslim di India terhadap pasukan mereka? Diam. Bahkan, mereka benar-benar dianugerahi pemimpin Hindu Modi dengan medali kehormatan. Begitulah situasi umat Islam dicuci otak di barat dan dipukul di timur. Satu-satunya solusi untuk agresi Hindu adalah adanya negara nomor satu menurut Partai Nasionalis Hindu BJP.
Selama beberapa pekan terakhir, Muslim di India telah dipukuli, disiksa, dipaksa minum urin sapi, dipaksa untuk memuliakan dewa Hindu, dirajam, dipukul, dan dibunuh. Dan apa tanggapan anggota parlemen atau pemerintah Muslim di India terhadap pasukan mereka? Diam, bahkan mereka benar-benar dianugerahi pemimpin Hindu Modi dengan medali kehormatan. Begitulah situasi umat Islam, dicuci otak di barat dan dipukul di timur. Satu-satunya solusi untuk diagresi Hindu adalah adanya negara yang memimpin jihad untuk membebaskan yang tertindas dari penindas. Dengan dukungan dengan entitas politik Islam sepenuhnya, kami mohon ya Allah subhanahu wa ta'ala agar mempercepat janjimu untuk bangkit dan memenangkan umat Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. मैं आपसे बात करता हूं जनाब उधर मुफ्ती साहब से कि वो आए और अपनी बात रखें और इस्तकबाल करें। जुल्म को मिटा दो,
जुल्म को मिटाबो, जुल्म कर को मिटाबो, इस देश का हर गद्दार को मिटाबो। भाइयों दोस्तों, हम लोगों को जो टाइम मिली है उस टाइम में कुछ बोलना था, लेकिन बात वही बोलेंगे जो हमारे यहाँ के मेरा नहीं है।